Permasalahannya hari ini, sepertinya Indonesia itu baru dikuasai, dinikmati oleh segelintir kelompok saja, betul? Yang kaya makin kaya, betul? Nah, yang miskin? Makin miskin? Adil tidak? Adil tidak? Tentu tidak adil. Siapa yang harus memperjuangkan ini? Insya Allah kita semua akan berjuang, berikhtiar bersama-sama. Mohon doa bagi Partai Demokrat untuk bisa memperjuangkan nasib Bapak Ibu semuanya. Indonesia harus maju. Tapi sebelum kita ingin melihat gedung-gedung yang megah, kita ingin yakinkan perut kita terisi. Betul? Tidak boleh ada yang kelaparan. Tidak boleh ada yang susah mencari makan sehari-harinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan impian ini juga terus mendapatkan jalan oleh dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa.